Halo guys, welcome back to Ramdance Art. Jadi pada video kali ini masih sama seperti video sebelumnya, kita masih berkumpul sama member dari Bocimi. Kita mau review APP yang ini, dia udah di upgrade ya. ID-nya 970, ini 3 angka. Boleh om owner dari ini, silahkan. Halo om, perkenalkan namanya? Agung. Agung dari wilayah Bocimi. Iya, siap om. Oke, boleh kita review mobilnya ya om? Silakan, om. Ini APP tahun berapa om? Tahun 2011. Tipe GX 2011. Tipe GX. Sudah di upgrade ke Luxury 2 ya, Gen 2. Yang terbaru ya om? Iya. Di upgrade dari depan sampai belakang? Body depan, samping, sama belakang ya. Habis berapa itu om? Kurang lebih sekitar 6 jutaan. Oke, mantap ya om. Terus ini yang lebih mencolok dari depan ya, yaitu headlamp om. Ini di custom pakai proyektor apa om? Proji Hyundai ya om, AS ya kayaknya. Ini mode ini hasil karya member Bocimi juga. Oh, mantap. Latif ID 1130. Oh, Melatif. Jadi kita customnya ke beliau. Ya mantap. Harga sekitar berapa om nih? Siapa tahu ada yang minat gitu. Kalau custom sih tinggal tergantung ini ya om. Apa? Tinggal tergantung harga lampunya. Oh, tergantung harga lampunya. Itu punya om sekitar berapa? Kisaran berapa? Saya ya. Masih di bawah 1 juta. Oke om. Bagian apa lagi nih om? Tambahan LED ya? Lampu strobo kali ya? Paling di logo Suzuki-nya diganti. Iya. Di repaint om. Terus bagian belakang ada yang dirubah nggak om? Nggak ada, cuma nambahin ini, nambahin antena aja ya om. Jadi kalau untuk touring kita jadi nggak menggunakan HP, kita menggunakan rig. Oh. Gelombangnya sendiri. Bagian interior ya om. Ya. Boleh om kita masuk ke interior? Silakan om. Si om bagian sana aja. Dikunci nggak om? Oke, kita udah masuk di interiornya Om Agung. Ya. Ya. Jadi apa aja nih Om yang udah dirubah? Kayaknya masih standaran ya. Alhamdulillah sih kalau Mas dari mesin terus dari interior aksesoris semua masih standar Om. Masih standar ya Om. Cuma ya paling ini nambah kalep jok. Kalep jok ya kulit. Kalep jok terus sama apa? Penambahan rig doang. Ini ya Om rig-nya. Itu apa? Alat komunikasi untuk di komunitas mobil rata-rata menggunakan ini om. Selain pakai handy talkie, dia menggunakan rig. Menggunakan rig ya. Jadi kita punya frekuensi sendiri. Oke okay, om. Ketika kita sedang melakukan konvoy, jadi konvoy itu rangkaian itu tidak tercecer dan tertinggal di belakang. Iya. Yeah. Jadi lebih memudahkan kita dalam mengemudi dan berkoordinasi dengan seluruh rangkaian. Saya rasa itu aja. Itu aja ya om. Mm-hmm. Itu kalau boleh tahu harganya kisaran berapa om? Kalau untuk rignya aja. Itu tergantung merek juga. Kalau punya biasanya om biasanya sih kalau ini saya waktu itu di harga 1.750. 1.750 ya? Ya itu udah include sama antena dan itu kabel semua. Ya kurang lebih 2 jutaan lah untuk pemasangan. Iya. Untuk pemasangan kurang lebih 2 juta ya untuk rig ini. 2.100.000 itu udah tinggal pasang. Iya. Kan ada beberapa merek juga rig, ada Alinco, terus apa gitu Motorola dan lain sebagainya. Iya, iya, Om. Kalau di handy talkie kan kalau yang sekarang-sekarang itu kisaran 350 atau 500 pun dapat. Cuma kalau bedanya handy talkie sama rig itu kan kalau handy talkie itu kan paling jaraknya dekat ya om? Ya jaraknya itu kurang lebih 1,5 kilo, kalau ini kan bisa sampai 20 kilo lebih. Mantap ya bisa. Jadi bisa saling koordinasi ya. Iya. Selama di perjalanan. Mungkin itu aja ya om yang udah dirubah di mobil si om. Ya. Yang lebih utama sih dari lampu ya om. Lampu. Iya. Terus sama bumper. Sama update, bumper di upgrade ke ini Luxury 2. Oke, mungkin itu aja guys. Makasih banyak ya buat Om Agung atas waktunya. Sama-sama, Om. Sampai ketemu di
lain waktu ya Om. Siap. Oke. Sampai jumpa di next Kopmin atau Kopdar selanjutnya. Siap Om, nanti undang lagi ya Om. Amin.